Oke, kali ini kita mau review sebuah alat pijit. Kalau kemarin kan alat pijitnya itu yang di punggung. Nah, kalau ini yang di leher, teman-teman. Jadi ini bisa dipakai di mobil, bisa taruh di sandaran mobil karena ini ada karetnya nih. Nah, bentuknya seperti ini. Pada pembelinya juga disertakan colokan untuk ke listrik rumah yang kayak gini, dan juga bisa untuk ke mobil. Nah, kita coba aja ya, kita langsung colokin ke listrik. Kita langsung colokin aja, teman-teman. Ini udah dicolok, untuk on off-nya tombolnya ada di sini. Kita lihat muter kayak gimana aja. Nah, muternya muter biasa aja sih kalau ini. Ada warna kuning di belakang. Seperti ini, teman-teman. Ini cocok banget dipakai di sandaran mobil nih. Kepala yang sandaran bantalan mobil itu cocok nih. Kalau dipencet lagi, dia arahnya kebalikan. Beda arah putaran aja nih, teman-teman. Seperti ini. Kalau ini dia matiin lampunya. Cuman arah muternya tetap kayak yang tadi. Sekali lagi dia mati. Tuh. Jadi buat teman-teman yang sering bepergian pakai mobil jarak jauh ini sangat cocok. Bisa dipakai juga di kursi driver untuk pengemudi. Bisa juga gantian dipakai untuk penumpang. Jadi bisa ganti-gantian makainya nih. Karena sangat mudah nanti masangnya di sandaran kepala. Nah, selain itu, ini juga bisa dibuka, teman-teman, kalau mau dibersihin. Kita lihat isinya ya. Tuh, isinya seperti ini, teman-teman. Tuh. Ini bisa dibuka semua sih. Bisa dibuka semua kalau mau dicuci. Ini ya. Gitu, teman-teman. Kita pasang lagi aja ya. Oke, ini salah satu alat yang sangat berguna saat perjalanan. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang jalan jauh, bisa nih dibeli nih biar nggak pegel di jalan. Oke, sekian aja review kita. Terima kasih.